Halo guys, kami dari Program Desain Grafis. Saya Prilisa Septio Putri. Saya Sandi Rizky Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Feby Ramawati. Saya Subra Pistiani. Perkenalkan, nama saya Destia Nangga Putri. Dan saya Muhammad Fadil. Saya Yoga Maulana. Saya Agus Chandra Saputra. Saya Chandra Aditya. Saya Atina Febria Rahma. Saya Rinaldi. CorelDRAW adalah perangkat lunak desain grafis yang berfungsi untuk mengolah gambar dan teks, khususnya gambar vektor. Ada 10 tool CorelDRAW yang dapat kalian ketahui. Pitch tool digunakan untuk memilih, menggeser, mengubah ukuran, dan memanipulasi objek atau elemen dalam desain secara umum. Smooth tool digunakan untuk mengubah tampilan gambar atau objek dengan cara menggabungkan atau menjalankan elemen dalam objek. Track and travel tool, alat ini memungkinkan Anda untuk mengontrol bagaimana objek saling berinteraksi satu sama lain. Di posisi keempat, ada pen tools. Pada CorelDRAW, pen tools berfungsi untuk menggambar garis dan kurva dengan presisi tinggi. Crop tool memungkinkan Anda untuk memotong objek atau area tertentu pada gambar atau dokumen. Memungkinkan Anda untuk menghilangkan bagian yang tidak diinginkan. Zoom tool. Alat ini memungkinkan Anda untuk memperbesar atau memperkecil tampilan desain Anda, membantu Anda untuk melakukan editing dengan lebih detail. Raccoon tool, alat ini memungkinkan Anda untuk memberikan tekstur kasar atau tidak rata pada objek, yang berguna untuk menciptakan tampilan organik atau alami. Shape tool, digunakan untuk mengedit, menambah, atau menghapus simpul pada objek kurva. Swirl tool. Tool ini berguna untuk memberikan efek putaran seperti spiral pada objek, seperti teks ini atau kurva ini. Smart tool digunakan untuk menghaluskan tepi atau kurva objek, menghilangkan ketidaksempurnaan dan membuat garis atau objek tampak lebih alami dan halus. Desain grafis. Halo guys. Perkenalkan kami. Menggeser. Dan mengubah ukuran. Aduh. Tadi nama bis yang berfungsi untuk mengolah gambar dan teks, khususnya pada gambar. Crop tool memungkinkan Anda untuk memotong objek atau area pada gambar atau dokumen. Crop tool memungkinkan Anda untuk memotong area atau gaya kebalik objek. Saya belum. Jangan kayak gitu juga.